Sekarang kita akan mencoba unboxing Redmi 6A garansi hitam 2GB dengan RAM 16GB. Nah, jadi kebetulan Redmi ini disponsori oleh Unlimited IM3 Oreo. Nah, jadi kita coba ya Redmi 6A. Ini kita warna variannya varian black. Mungkin Redmi ini tampilannya belum klasik ya, masih ada belum full screen, cukup slim, simple untuk kita yang pengguna sehari-hari di lapangan. Nah, dia juga dibekali sama satu lampu flash dan satu juga kamera depan. Jadi di dalam dos ini terdapat ada buku panduannya. Ini panduan penggunaannya. Terus ini charger yang dikasih charger. USB sama pentulnya ya. Oke, sudah. Nah, ini pengaturan Redmi 6A dengan jenis jaringannya sama-sama 4G. Ini 4G. Tunggu ya. Nah, dia Redmi 6A tetap dapat 4G walaupun hilang-hilang timbul. Coba kita buka lagi sekarang ke YouTube. Kita refresh dulu, refresh ke YouTube. Oke, gimana dulu, tetap Redmi 6A 6A37 trending juga tetap Redmi 6A. Oke, itulah sekian dari kita signal test antara A37 dan Redmi 6A. Jaringan sama-sama 4G. Nah, ya. Nah, sama-sama E di kondisi yang jaringan minim. Nah, jadi yang Redmi 6A sudah memasuki 4G sebentar. Ya. Redmi 6A tetap 4G. Berarti jelas kalau kekuatan speed signalnya dipimpin oleh Redmi 6A.